Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana kita dianjurkan untuk saling berbagi antara sesama. Seperti halnya yang dilakukan Pelindo Terminal Peti Kemas Bitung (TPB) yang membagikan ratusan paket bahan pokok berupa beras, minyak kelapa, gula, susu kental manis, kecelup, mie instan, dan minuman sirup. Kegiatan bakti sosial ini sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat sekitar pelabuhan, seperti tenaga kerja bongkar muat dan masyarakat yang bermukim di dekat area tersebut. Untuk kegiatan ini bukan kegiatan dari pusat, kita akan TKBM sebanyak 200 paket, terus nanti kami lanjutkan lagi dengan perubahan di sekitar. Ada berapa titik Pak yang mau dibagikan? Dua titik Pak. Ya. Sama dengan tenaga aliran yang tadi. Saya Lurah Patetem 1, Farida Murawan SE, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PT Pelindo Peti Kemas Pelabuhan Bitung yang telah memberikan bantuan kepada 25 masyarakat Kelurahan Patetem 1 yang sangat membutuhkan, dan terima kasih karena sudah membantu pada masyarakat. Seperti yang dilihat sekarang bahwa ini bantuan Pelindo kepada masyarakat, lebih khusus warga koperasi TKBM tenaga kerja bongkar muat Lubang Bitung. Pak, ada berapa banyak yang diserahkan oleh paket sembako yang diserahkan oleh TPB, Pak? 200 paket. Saya Lurah Patetem 2, Esther Mundur, Sarjana Ekonomi, mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan dari PT Terminal Peti Kemas Bitung yang sudah memberikan bantuan untuk masyarakat Kelurahan Patetem 2, 25 paket sembako. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kegiatan bakti sosial ini sudah dilaksanakan rutin setiap tahun oleh Pelindo Terminal Peti Kemas Bitung. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Paduneet 1 untuk semua.